Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini di dunia maya atau medsos banyak bermunculan berita dan informasi yang membahas tentang perseteruan antara kedua orang. Salah satu orang tersebut adalah Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi atau Habib Jindan Al-Habsyi yang mengaku cicit Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Kami dari Laskar Alawiyin Indonesia menghimbau netizen dan para masyarakat agar jangan mudah percaya dan membenarkan kata-kata, perbuatan, atau sikap dari oknum tersebut. Karena perilaku oknum tersebut tidak layak dan tidak pantas disebut sebagai perilaku sebagai seorang habaib. Karena yang dia lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan para salaf habaib terdahulu yang mengikuti akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dan berdampak bagi para habaib yang lainnya. Agar tidak mudah termakan hoaks atau berita tidak benar, kami, Laskar Alawiyin Indonesia, menghimbau masyarakat luas untuk mencerna berita terlebih dahulu dan tidak termakan dengan berita palsu yang beredar. Kami dari Laskar Alawiyin Indonesia akan mencoba mengklarifikasi oknum yang bersangkutan untuk menjelaskan silsilah keturunan yang dia miliki. Sebelum kami memvalidasi, kami himbau untuk masyarakat agar tidak mempercayai kata-kata, perbuatan, dan sikap dari oknum tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi mengklarifikasi dan mohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan dan perkataan saya kepada para habaib dan masyarakat publik berdasarkan video yang telah viral beberapa hari yang lalu, yang mana saya mengatasnamakan dan membawa gelar habib yang disangkut pautkan dengan penyebutan dukun. Saya mengaku salah dan tidak akan melakukan dan menyangkut paut hal tersebut lagi. Karena pada saat itu saya hanya bermaksud membela guru saya yang sedang terkena masalah pribadi yang tidak dapat saya ceritakan kepada publik. Namun tanpa maksud menyinggung pihak lain atau pihak manapun. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin tentang apa tadi? Habib Jindan itu siapa sih? Apakah benar Habib Jindan itu seorang habaib? Jadi saya betul seorang habaib. Saya udah klarifikasi dengan para Laskar Alawiyin dan Robitoh Alawiyin Indonesia. Nah, mungkin kalau kalian bertanya, saya itu Habib bukan. Kalau kalian meragukan nasab saya, berarti sama saja kalian meragukan di mana saya memiliki orang tua yang keturunan anak cucunya Rasulullah. Saya dari kecil saya. Kita lu coba dah. Raguan itu ngomong habaibnya setelahnya. Itu langsung? Usain langsung. Jadi, apa namanya itu? Kalian mengomentari saya Habib palsu. Kalian mengata-ngatain saya Habib palsu, segala rupa. Nah, jadi saya ini, kalo alhamdulillah, sudah terdaftar di Robito. Alhamdulillahnya klarifikasinya ada semua. Dan klarifikasi saya sudah diupload oleh Laskar Alawiyin Indonesia. Jadi ya buat antum-antum enggak usahlah terlalu kepo atau gimana menanyakan nasab atau apa. Datang aja langsung ke kantornya. Datang aja kantornya langsung. Dan jangan juga sekali-kali gitu ya. Memposting-posting foto saya dengan katakan tidak enak begitu kan, janganlah, jangan, nanti tahu sendirilah akibatnya.
Terus Bib, tanggapannya tentang netizen yang meragukan Habib. Masa Habib jadi dukun? Sebenarnya Habib ini dukun atau enggak sih? Insyaallah. Ana 100% ana bukan dukun. 100% demi Allah ana bukan dukun. Cuman sedikit lah ngobatnya bisa ya buat ngebantu umat atau gimana. Terus saya pribadi gitu ya, buat ngobatin orang tuh sedikit pun kalau dikasih mahar saya ambil. Enggak juga enggak apa-apa. Kalau saya mah, dan saya tidak pernah ada kata nipu-nipu. Yang saya bisa lakuin, saya bisa lakuin. Yang tidak, ya tidak saya. Begitu. Saya hanya membela di mana saya memiliki guru dan di mana saya memiliki orang tua. Guru saya udah dihina, ya kan? Dihina sama beliau, ya kan? Terus orang tua saya adalah sebutan beliau, gitu. Makanya saya turun gunung langsung. Begitu. Ada lagi? Oke. Habib bukan dukun, tetapi kenapa Habib melaporkan pesawat merah dengan asosiasi dukun Indonesia, Bib? Oh, jadi begini ceritanya ya. Saya ini bersama apa namanya? Asosiasi dukun Indonesia. Dukun Indonesia ya. Bukan saya masuk di grup itu, boleh dicek. Ada nggak saya masuk di grup itu? Boleh dicari tahu, ada nggak? Bukan. Saya bukan memihak kepada dukun. Namun ketika saya pengen nyamperin teman saya ada di Polres temannya. Polres kemarin kan ya. Pas bertemu sama beliau. Begitu. Bertemu sama beliau, kebenaran saya tahu mengenai Marcel begitu kan ya. Sekalian aja mungkin begitu ya. Dan ingat, saya di situ bukan berarti saya dukun ya, bukan. Cuman hanya kebetulan begitu. Habib ini katanya cicit Mbah Priuk ya, bisa dijelaskan nih silsilah dari Mbah Priuk itu? Waduh, kepanjangan silsilahnya. Udah aja langsung aja dicek aja langsung ya di apanya, YouTube-nya Laskar Alawin Indonesia, cek aja langsung. Itu udah lengkap semua. Oke. Laskar Alawin Indonesia ini apa, Bib? Udah itu Laskar Alawin Indonesia, dicek aja. Itu udah klarifikasi saya, permohonan maaf saya semua di situ, dan nasib saya udah ada yang nyebutin gitu. Nah itu Laskar ini sebuah organisasi atau? Resmi. Fokusnya di apa, Bib? Ya menangani para habaib. Menanggul para habaib. Oke, Bib. Tapi di sini netizen berkoar-koar bahwa Habib ini masih diragukan kehabibannya. Ini bagaimana sih, Bib? Gak apa-apa. Kalau aneh sih ahlan wa sahlan aja ya. Mau dia percaya, mau enggak, ya biarkan saja. Netizen itu maha benar gitu ya, mau di gimana mana juga benar dan netizen tuh begitu, tinggal kita sendiri gitu. Kenapa netizen bisa berkomentar seperti itu? Nah, tinggal kita sendiri yang membenahinya, begitu. Tapi tanggapan dari keluarga Habib sendiri yang mengenai Habib yang viral saat ini gimana, Bib? Untuk saat ini ya keluarga ya biasa-biasa aja sih, biasa-biasa aja karena sudah saya jelaskan, gitu. Tapi ada kecemasan tersendiri nggak, Bib, keluarga? Ya pasti, karena melihat para netizen yang ngupload foto saya dengan sembarang kata-kata kan, ya takut lah begitu. Terus gimana nih, Bib? Maksudnya apakah ada larangan tersendiri menghina Habib atau gimana, Bib? Larangan sendiri mah jangan keluar dari saya dah, coba dari teman saya ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam hal ini saya hanya sebagai penengah aja ya. Saya tidak melakukan sebuah hal-hal yang menurut saya hal tersebut perlu diklarifikasi. Karena apa? Beberapa waktu lalu mungkin sempat viral daripada kejadian-kejadian yang menyinggung daripada Habib Jindan ini sendiri dan juga akhirnya berdampak ke mana-mana gitu kan. Jadi menurut saya apapun yang terjadi di luar sana, di sini saya bersikap netral ya. Terutama kepada para netizen, saya harapkan jangan pernah lah. Memang kesalahan itu semua orang punya kesalahan gitu kan. Cuma hal tersebut, walaupun hal tersebut melibatkan seorang habaib ini tetap seorang habaib. Apapun yang dilakukan habaib, dia tetap habaib. Karena apa? Karena itu adalah dari silsilah keturunan seperti itu. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki nasab ataupun keturunan. Jadi menurut saya
untuk kita sendiri harus pintar-pintar lah di dalam memberikan sebuah statement di luar sana tentang terkait masalah kehabiban ini sendiri daripada Habib Jindan. Walaupun memang saat ini beberapa lembaga seperti Laskar Alawin Indonesia telah melakukan sebuah klarifikasi ataupun sebuah pembuktian daripada Habib Jindan, menurut saya untuk teman-teman netizen di luar sana yang mungkin masih meragukan daripada kehabiban seorang Habib Jindan, bisa langsung dicek di sana. Selama ini saya mendampingi daripada Habib Jindan di luar daripada hal-hal yang memang sedang ramai dibicarakan di luar sana. Murni yang saya lakukan ini adalah demi mempertahankan sebuah kehormatan daripada silsilah ataupun nasab kenabian yang dimiliki oleh Habib Jindan. Jadi menurut saya untuk para netizen lebih bijaklah di dalam memberikan statement-statement yang mungkin itu bisa menjerumuskan kita di dalam akidah kita. Terutama kita juga untuk yang beragama muslim, seorang Habib ini adalah silsilah Nabi. Dan juga menurut saya untuk orang-orang yang sudah menghina daripada keturunan anak cucu daripada Nabi, otomatis akan dipertanggungjawabkan itu nanti sampai dengan akhirat gitu kan. Ataupun memang harus bersyahadat ulang kan seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik kita lebih bijak dalam menghadapi hal ini. Hal ini yang mungkin ranahnya tadi adalah seputar tentang perdukunan dan juga sebagainya, saya rasa tidak perlu rangkaiannya itu dikait-kaitkan kepada seorang Habib gitu kan. Walaupun nantinya pasti akan berdampak kemana-mana, akan memecah belah persatuan. Demi NKRI kita harus bisa berpikir juga gitu kan, apakah akidah kita ini rusak ataupun tidak gitu. Tapi ya silakan-silakan saja, kalaupun memang ada netizen di luar sana yang mungkin memiliki statement sendiri, ya silakan saja. Saya di sini hanya mendampingi seorang Habib Jindan. Saya juga selama ini berusaha untuk mempertemukan Habib Jindan ini dengan beberapa Habib-Habib yang telah senior untuk mengklarifikasi kejadian ini agar tidak semakin melebar kemana-mana ranahnya gitu. Kalau kita pahami sendiri, jangan sampai nanti umat ini terpecah belah, persatuan NKRI terpecah belah hanya karena permasalahan-permasalahan yang menurut saya tidak harus dibesar-besarkan seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin bisa Habib Jindan langsung yang lebih banyak berkapasitas dalam hal ini. Dalam hal ini saya hanya mengarahkan Habib Jindan untuk banyak bersilaturahmi kepada para habaib yang lain agar pertanyaan netizen bisa terjawab seperti itu. Oke, mengenai kasus Marsha yang telah berjalan nih, udah sampai mana sih nih? Wah, kurang tahu, itu mau tanya aja ke para ini ya, persatuan dukun ya. Saya sudah katakan, ini saya katakan sekali lagi, saya bukan dukun dan saya bukan bagian dari persatuan dukun Indonesia, bukan. Saya hanya membela di mana saya memiliki seorang guru. Gimana kalau kalian memiliki seorang orang tua dan guru dihina, bagaimana rasanya? Ada suatu hadis ya, barang siapa yang menghormati dan menghargai orang tuamu, dan barang siapa yang menghargai dan menghormati gurumu, maka engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi ya buat kalian gitu ya, kalau misalnya mau berpendapat itu mikir lagi, carilah unsur yang pas, jangan mendengar sebelah pihak. Boleh, kalau ingin bertemu dengan saya boleh, saya jelaskan semuanya. Kalau untuk para netizen kan cuma mendengar dari berita ini viral, janganlah. Kalian dengar dulu, dengar yang matang, baru kalian boleh bertindak. Kalau misalnya, okelah saya akui, contoh saya bergabung apa namanya tuh di video itu bersama Dukun Indonesia ya, di videonya itu ya. Oke, saya akui saya salah kalau masalah itu mah. Cuman kan, ya siapalah manusia ini? Manusia yang tempatnya salah, manusia ini sampah. Yang maha benar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Pas awal pelaporan itu kan ada Habib ya, sama pengacaranya Bang Firdaus. Itu Habib hanya mendampingi kah ataupun mewakilkan dari guru Habib sendiri? Jadi saya ketemu di sana, kebenaran ada tim cumi-cumi tuh mau ngeliput. Saya dipanggil, memang saya kenal. Kenal dengan beberapa orang situ yang kenal. Ya, jadi saya masuk sana gitu. Jadi sekalian lah gitu. Untuk diundang ke podcast Dr. Richard Lee sendiri itu diajak atau gimana, Dok? Dr. Richard Lee diajak.
diajak oleh? Pengacara. Oke, Bib, mungkin kisruh saat ini lagi panas-panasnya ya, Bib ya. Harapan Habib sendiri bagaimana, Bib? Harapan saya pribadi sih singkat aja. Dengan kekisruhan saya ini lagi rame-ramenya, semoga ya dapat hikmahnya aja begitu kan. Dan buat para netizen yang mengatain saya atau gimana ya, pokoknya dengan ucapan jelek, perkataan jelek, saya cukup berdoa. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang yang syirik, fitnah, hasud, zalim kepada hamba, jadikan dia sadar dan tobat. Itu aja kalau aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ana Buriyat bin Husein bin Muhammad bin Syahab, tim Maktab Daimi Rabita Alawiyah Jakarta. Dalam hal ini ingin menyampaikan hal yang berkenaan dengan Al-Walad Jindan bin Fuad yang mengaku berkabilah Al-Habsi yang berasal dari kota Palembang. Nah, berkenaan itu saya ingin menyampaikan bahwa ada dua hal. Pertama, tentang nasab daripada Jindan. Yang kedua, pernyataan sehubungan dengan kaitannya, hubungannya dengan Mbah Priyo ya. Apa yang pertama, bahwa Jindan bin Fuad bin Ahmad bin Muhammad ini betul asal dari Palembang dan dia berasal dari kabilah Al-Habsi yang berasal dari kota Palembang 1210 Karang Panjang dan nasabnya tertata di buku rujukan Maktab Daimi. Artinya kebenaran nasab dia, kabilah dia Al-Habsi, betul dan tercatat di buku Jakarta, yaitu abahnya Fuad sudah tercatat. Kemudian yang kedua, kaitannya hubungan dengan Mbah Priyo atau Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, bahwa jidah daripada abahnya, yaitu ibunya dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, ini bernama Hababah Mahani. Hababah Mahani ini binti Hamid bin Muhammad. Jadi Hamid bin Muhammad ini dua bersaudara dengan Habib Hasan bin Muhammad atau Mbah Priyo. Jadi kaitannya itu bahwa dia cicit luar dari Mbah Priyo, karena Mbah Priyo sendiri Habib Hasan itu tidak punya keturunan, jadi keturunan daripada saudara-saudaranya. Jadi kaitan hubungan Jindan ini betul dia dari jalur, dari sisi luar, artinya dari saudara Habib Hasan yang bernama Habib Hamid. Ya, Habib Hamid punya anak perempuan namanya Mahani, kemudian Mahani kawin dengan Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Muhammad bin Hasan Al-Habsyi punya anak namanya Ahmad, Ahmad punya anak Fuad, Fuad punya anak. Jadi kaitannya, hubungannya adalah cicit dari saudara. Demikianlah apa yang saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, ya, hasil bahwa pertama saudara atau Al-Walad Jindan ini betul dia dari kabilah Al-Habsyi Palembang dari 1210 Karang Panjang. Al-Habsyi dari turunan Abdurrahman. Yang kedua,
betul dia punya kaitan keturunan dari Mbah Priok dari sisi saudaranya Habib Hasan bin Muhammad. Artinya dari buyut dari Hamid bin Muhammad. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.